Wanita adalah sosok penggerak ekonomi keluarga dan juga bangsa. Kontribusi wanita sebagai penopang perekonomian tak bisa dipandang sebelah mata. Berbagai posisi dan juga jabatan vital juga turut diemban wanita. Sebut saja Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Direktur Utama Pertamina Nika Widyawati, dan juga Direksi di sejumlah perusahaan menempatkan wanita sebagai pemangku kebijakan. Hal ini tentu menunjukkan bahwa sosok wanita tidak bisa dipandang sebelah mata dalam berkontribusi bagi negara, dunia usaha dan juga dunia industri. Inilah karya nyata wanita Indonesia kita lihat bagaimana tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di 2018 2019 dan 2020 terjadi peningkatan yang cukup signifikan hingga di 2020 menjadi 53,13 persen partisipasi perempuan di angkatan kerja sementara itu untuk tingkat pengangguran ataupun setengah pengangguran, bagi wanita memang di 2020 per Agustus itu datanya mengalami peningkatan yang cukup signifikan jadi untuk tingkat setengah pengangguran itu adalah orang-orang yang bekerja di bawah 35 jam dalam satu minggu itu menjadi 9,30 persen dan untuk pekerja paruh waktu ataupun mungkin freelancer itu tingkat untuk perempuan yang berpartisipasi di Agustus 2020 adalah 36,02 36 persen sementara tingkat pengangguran terbuka untuk perempuan atau wanita itu menjadi 6, 46% persen di Agustus 2020 memang salah satu juga yang menjadi perhatian terkait dengan peran perempuan adalah bagaimana kesetaraan upah bagi uh, perempuan begitu atau perbedaan upah yang cukup signifikan antara laki-laki dan perempuan. Nah, kalau kita lihat untuk tingkat SMA bagi perempuan itu rata-rata bergaji adalah 2,06 juta. Sementara untuk laki-laki adalah 2,95 juta rupiah. Untuk tingkat SMK, perempuan itu mendapatkan upah atau gaji uh, yang lulusan SMK adalah 2,16 juta rupiah rata-rata ya kalau kita lihat. Sementara untuk laki-laki uh, adalah 2,9 juta rupiah. Sementara untuk tingkat diploma 1, 2 dan juga 3, perempuan itu masih di bawah laki-laki yaitu 3,02 juta rupiah untuk upah atau gajinya. Laki-laki sudah menyentuh angka 4,3 juta rupiah. Nah untuk lulusan S1 atau universitas begitu, perempuan masih rata-rata mendapatkan gaji 3,46 juta rupiah. Sementara untuk laki-laki ada 5,04 juta rupiah. Data ini kami peroleh dari Badan Pusat Statistik bagaimana rata-rata upah buruh ini menurut pendidikan dan juga jenis kelamin. Tapi tentunya di tengah keterbatasan ada saja sosok-sosok wanita yang mampu mendobrak dan juga menunjukkan bahwa perempuan-perempuan, wanita-wanita itu mampu juga menduduki jabatan-jabatan dan juga tentunya menjalankan roda organisasi, pemerintahan dan juga perusahaan. Sebut saja kita tahu bahwa Nika Widiawati, Direktur Utama Pertamina, ini memperoleh uh, gelar begitu ya wanita paling berpengaruh di dunia nomor 25 di atas dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati versi Forbes 2020. Nike dianggap mampu menjadi wanita yang uh, tangguh begitu menjalankan roda organisasi perusahaan apalagi Pertamina kita tahu Pertamina adalah perusahaan yang bergerak di minyak dan juga gas yang rata-rata memang identik pekerjaan di sektor migas dan gas adalah untuk kaum pria. Tapi nyatanya Nike mampu memperlihatkan bahwa seorang perempuan juga mampu menjadi nahkoda untuk Pertamina. Selanjutnya ada CEO Paragon Technology and Innovation yaitu Ibu Nurhayati Subakat. Ini meraih begitu ya predikat Asian Business Award 2019 sebagai Woman Entrepreneur. Tentunya nanti juga akan menjadi uh, pembicara di webinar kita di hari ini. Dan Ibu Nurhayati Subakat ini kalau kita lihat perjalanan karirnya uh, menjual begitu apa produk-produk kosmetik beliau dari dulu dari satu toko ke toko lainnya hingga anda mungkin menjadi salah satu konsumen atau pengguna produk dari paragon teknologi yaitu Emina warda Up forever dan segala macamnya menunjukkan bahwa wanita uh, harus memiliki Semangat dan juga pantang menyerah untuk mewujudkan apa yang menjadi mimpinya. Selanjutnya adalah Kartini Mulyadi, yaitu founder dari Tempo Group. Anda tahu, Tempo Scan Pacific, Hemaviton, dan kawan-kawannya itu produk dari Tempo Group. Nah, inilah pemilik dan foundernya, orang terkaya di Indonesia ke-42 versi Forbes. Bahkan di urutan 1-50 hanya ada dua perempuan atau wanita yang menduduki orang terkaya nomor 1-50, salah satunya nomor 42 Kartini Mulyadi. Tapi tentunya di tengah-tengah bagaimana wanita juga harus mendapatkan kesempatan untuk berkarir, ada saja yang menjadi tantangan yang dihadapi wanita ataupun perempuan di dunia kerja. Yang pertama adalah isu gender. Seringkali mungkin ada beberapa jabatan yang masih memper, uh, memperhatikan bagaimana antara pria dan juga wanita ini cukup disayangkan, karena semua jabatan, kesempatan adalah milik semua gender, termasuk perempuan juga. Tentunya, itu yang harus didorong. Yang kedua adalah bayaran yang tidak setara. Tadi, gambaran dari BPS juga menggambarkan bagaimana upah untuk perempuan juga masih cukup rendah dibandingkan laki-laki. Menyeimbangkan pekerjaan dan juga hidup. Kita tahu multitasking yang dimiliki oleh seorang wanita begitu ya harus menjadi ibu di rumah, terus harus menjadi pendidik bagi anak-anaknya dan juga harus menjalankan karirnya ya atau menjadi wanita karir. Ini salah satu tantangan yang harus dihadapi. Selanjutnya adalah pelecehan seksual ataupun pelecehan di tempat kerja baik bentuk verbal, non-verbal, sexual harassment dan segala macamnya. Ini tentunya yang masih juga harus menjadi PR kita semua, kesetaraan hak bagi wanita harus terus diperjuangkan. Isu upah yang selama ini tentunya menjadi pekerjaan bagi kita semua yang nyatanya belum semua wanita memperoleh hak-hak yang sama. Wanita harus dibekali dengan soft skill dan juga hard skill, tentunya agar lebih mampu menjawab tantangan zaman ke depannya. Tentunya, kami mau ucapkan selamat Hari Ibu bagi wanita-wanita hebat di seluruh Indonesia dari kami, pengagumu.